Halo, co-friends. Di sini kita ada soal yaitu terdapat struktur molekul etena. Pertanyaannya, jumlah total elektron yang digunakan bersama dalam molekul tersebut adalah sebuah garis atau yang disebut juga dengan tangan ikatan merupakan sepasang elektron. Jika gambar tangan ikatan kita ganti dengan elektron, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Dari gambar struktur tersebut dapat dilihat bahwa pada senyawa C2H4 terdapat ikatan kovalen rangkap 2 dan 4 ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen merupakan ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron sehingga kita bisa mendapatkan jumlah total elektron yang digunakan bersama pada molekul etena yaitu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 12. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Sampai jumpa di soal berikutnya.